Langsung saja untuk menyembuhkan skabies kita perlukan suntik ya. Suntik yang harus ada takarannya. Dan juga obat skabies Wormatic ini untuk disuntikan ke dalam kulit dari si marmut. Terus kalau obat oles saya biasa pakai ini belerang, biasanya saya campur minyak sama garam. Kalau masih kurang bisa pakai obat oles salep 88. Oke, ini adalah yang saya gunakan untuk mengobati skabies, tapi saya cukup suntik saja. Si mulutnya sudah kena gimana mati? Mati. Masih kau yang ini. Itu wes kudu neng kresi kape, ya. Kayak so dilanjut main. Jangan lupa teman-teman kalau mau menyuntikkan kita cari kulitnya yang berada di lehernya. Ingat kulitnya, jangan sampai jarum ini masuk ke daging. Kita masukkan dan tekan sedikit. Kitar-kitar kalau marmut, kelinci itu 0,1 0,2 mili itu sudah cukup. Dan juga kalau sudah disuntik itu pisahkan dari koloni, jangan dicampur lagi karena ini sangat menular. Jadi kalau bisa dipisahkan yang mana yang skabies, mana yang enggak gitu. Terima kasih.
Oke, nong-nong.